Ya, setelah bertemu dengan Sri Baginda Raja Salman, langsung disampaikan oleh beliau bahwa ini sebenarnya sudah permintaan agak lama, langsung sudah dijawab beliau. Secara resmi kita diberikan tambahan kuota haji, alhamdulillah 10.000. Jadi dari 221.000 menjadi 231.000 calon-calon jemaah haji nanti sehingga bisa maju. Nah, ini yang itu pun saya sudah menyampaikan pada Raja Salman agar diberikan tambahan lagi, saya masih minta lagi, tetapi belum dijawab langsung. Udah iya, tapi belum dijawab langsung. Iya, nanti akan kita pikirkan. Kita permintaan kita kemarin 250.000, ya, agar apa? Karena saya sampaikan calon-calon jemaah haji di Indonesia ini menunggu sampai 35 tahun, 40 tahun. Sri Baginda ini. Berarti lahir langsung harus sudah mendaftar. Tahun ini atau untuk 2020 ya, Pak? Itu, Pak? Ya. Untuk 2020. Apanya? Ya, enggak, sudah saya sampaikan secara langsung saat itu. Nggak tahu, beliau bisa aja nanti beliau tahu-tahu ditambah gitu. Tapi yang 10.000 sudah resmi. Resmi. Ya, disampaikan dari Sri Baginda Raja Salman langsung.